Bupati Minahasa, Dr. Royke Octavian Roring MSI dan Wakil Bupati Minahasa, Dr. Robi Dunukambe menerima kunjungan kerja pejabat sementara Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Andes Agus Fatoni, bersama Forkopimda Sulawesi Utara di Benteng Moraya, Tondano pada hari Selasa 13 Oktober 2020. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ror menyampaikan beberapa program strategis yang telah dilaksanakan selama menjabat bersama Wakil Bupati, antara lain mengcover masyarakat Minahasa melalui program BPJS Kesehatan, kemudian memberikan dana duka bantuan seragam sekolah bagi anak-anak yang masuk sekolah, SD dan SMP, pemberian insentif setiap bulan bagi tokoh agama, mengcover perangkat desa, kelurahan, serta THL dalam program BPJS Ketenagakerjaan, mengcover bekerja informal melalui program Mapalus BPJS Ketenagakerjaan, bantuan bagi masyarakat yang tertimpa musibah kebakaran maupun bencana alam, serta program-program pembangunan lainnya di semua sektor. Berkaitan dengan penanganan COVID-19, pemerintah bersama Forkopimda Minahasa bersinergi untuk melakukan berbagai upaya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu dengan gerakan sejuta masker diadakan oleh Pemda, dana desa serta bantuan dari berbagai pihak, penyiapan unit rumah singgah dengan kapasitas 66 kamar, pelaksanaan rapid test massal di tempat berkumpulnya masyarakat seperti di pasar, pusat pelayanan dan terminal, pelaksanaan swab massal di beberapa titik dan memberikan bantuan sembako, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Bupati menyampaikan bahwa kondisi kehidupan masyarakat Minahasa sampai saat ini berlangsung dalam suasana rukun dan damai. Walaupun Minahasa juga merupakan daerah yang plural, ini semua berkat topangan FKUB yang selalu menjembatani komunikasi dari berbagai kemajemukan yang ada. Dari tahun pertama kepemimpinan kami, kami sudah langsung melaksanakan program BPJS secara full coverage. Juga kami langsung dengan memprogramkan pemberian dana duka kepada anggota atau warga masyarakat yang meninggal sebesar 2,5 juta dan langsung menyerahkan akte kematian dan perubahan kartu keluarga paling lambat ketika pemakaman, karena dana ini diharapkan membantu keluarga ketika tertimpa. Demikian juga pemberian bantuan seragam sekolah bagi anak-anak SD yang masuk kelas 1 SD tetapi juga yang masuk kelas 1 SMP. Dan pemberian insentif bulanan bagi pimpinan agama se-Kabupaten Minahasa. Kalau saya tidak salah, jumlah rumah ibadah yang ada di Kabupaten Minahasa berjumlah 931. Di mana ada 33 masjid, 7 musola, 2 bangsa salat pura dan mengharap. Serta kami mengcover seluruh perangkat desa dan perangkat kelurahan dan THL dalam program BPJS Tenaga Kerja. Beserta Forkopimda Provinsi lengkap melakukan kunjungan ke Kabupaten Minahasa Utara. Minahasa setelah tadi dari Minahasa Utara. Jadi tadi dari Minahasa Utara, kemudian sekarang di Minahasa untuk bertemu dengan Forkopimda, FKUB dan juga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Kita menyampaikan, menerima informasi terkait dengan perkembangan situasi yang ada di Minahasa. Kemudian kami menyampaikan beberapa hal dari provinsi, dari saya dan dari Forkopimda terkait dengan situasi terkini, terutama terkait dengan pilkada, penanganan COVID, dan kemudian menjaga kondisi yang situasi yang aman, kondusif, dan nyaman bagi masyarakat. Jadi itu silaturahmi, ini sebagai bentuk komitmen kita bersama, menunjukkan kekompakan kami baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, dan ini berharap akan diikuti juga oleh masyarakat yang selalu rukun, selalu damai, kemudian toleran, dan
juga dalam situasi yang kondusif. Saya tadi memberikan apresiasi kepada capaian-capaian yang sudah dicapai, yang sudah diraih oleh Kabupaten Minahasa Utara. Banyak sekali prestasi baik di bidang pemerintahan, di bidang pembangunan, maupun di bidang kemasyarakatan, termasuk terkait dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, pertemuan semacam ini akan terus kita lakukan dengan kabupaten kota yang ada, dan komunikasi di luar acara ini juga akan terus kita lakukan. Dari Tondano Minahasa, Tim Sulut News TV, Christian Tangkere melaporkan.